anak-anak bunda. Sekarang bunda mau cuci rambut dulu, ya. Sekarang kita perawatan wajah dulu, oke? Ya. Kita pakai tetes mata untuk menyegarkan mata saya. Mata. Apalagi? Bunda mau pakai tetes mata dulu untuk mengobati mata bunda. Ini moisturizer. Ini apa ini? Moisturizer. Ini apa yang ini? Apa ini? Yang mana? Ini. Ini apa? Ini itu essence. Untuk apa ini? Ditap-tap dulu sebelum pakai make up. Ini buat siang-siang? Iya. Di mana? Di muka naruhnya? Iya, di muka. Ditap-tap, nah. Udah, bosan aku di sini. Ayo, sikat gigi dulu bunda. Udah pakai baju. Udah yuk. Udah matikan itu ah, susah kali matikan airnya itu ah. Tak kemana-mana arahnya. Air aja susah kali mati. Ini kenapa gak ditutup? Pakai baju. Kacamata bunda. Panggil saya pun Mpok Terseksi di Surabaya. Bunda Rimu jadi Mbok Jamu. Mbok Jamu, Mbok Jamu. Ada apa di rambutmu? Makan. Makan kalian semua. Makan. Ambil baju ini, baju bunda yang buat ini. Mana baju bunda? Mana? Baju apa kayak baju Maharani aja deh. Iya. Yang kayak baju Maharani ya. Tapi kayaknya posisi seatnya aja di situ.
naik taksi nggak tahu ya mungkin di seberang mana naik taksi dari bandara pun kali itu di Hamburg sendiri itu aku berangkat itu benar aku trip sendiri gitu orang dia kan pertama udah emang bersih kali pakai ini ya. Gak ada lagi flek-flek hitam bunda loh. Maharani, lihat deh muka bunda bersih banget loh. Itu dong, red jelly dong bunda. Kemarin bunda pakai sampai jam 7 pagi loh. Apa namanya itu? Red jelly. Untuk menghilangkan kerutan dan menyegarkan kulit bunda. Hilangin kerutan. Ini pakai juga siang-siang kayak gini? Jangan. Enggak, mana yang buat anti? Ini buat ini, yang buat siang mana ini ya? Itu buat masih banyak. Coba ambil bunda mau pakai, soalnya ini kulit bunda udah bersih loh. Kulit bunda. Sabar ya, Hello Kitty. Kenyataannya pemandangan di situ lebih cantik kalau ini kota, kalau gunung. Ah, sudah sana ada gunung. Ada gunung, gunung berapi. Mami, bunda mau ke Bromo. Malam. Kita ke Bromo aja yuk. Yuk. Ayo. Mau. Kita ke Swiss aja yuk, Swiss. Ayo. Kamu bisa nggak guntingin jahitan bunda ini? Bagus ya, Mom. Jangan, nanti aja. Nanti kan ke klinik ada dokter tuh, biarin aja jam itu tak ketik. Ntar ke klinik ini ada apa? Dokter. Ini sama nggak sama ini? Beda. Ini sama. Itu buat penghapus kalau makeup. Enggak, ini langsung pakai apa pakai semprot muka dulu? Sebelum pakai ini. Ya pakai ini aja udah. Eh kuku bunda potong aja kali ya. Iya. Mana? Itunya ya, gimana? Uh-uh. Potong aja kuku bunda. Ngeriak nih. Ini pakai yang mana ini? Ya itu. Ini ada kok di sana di kamar mandi, kata bunda tadi bunda lihat. Ambil deh, ambil yang udah dipakai, jangan yang baru-baru lagi sayang. Ini apa ini? Biar bibirnya nggak kering kan habis berenang dan lain-lain. Bibir sehat ya. Waktu itu anak kami pulang loh. Ya, tapi bibir bunda bagus loh di sini nggak pecah-pecah loh. Mana sih lama kali kau ah? Ya sih karena soalnya itu dipakai apa jadi tante mau apa? Kok gigi si kaki kok gigi bunda kenapa nggak ini sih nggak rapi apa sih ulang bunda mau ulang si kaki lagi deh odolnya itu si kakinya tuh nggak bener itu kok masih kuning gigi aku ah si kaki setan ini licin kali ini loh. Ini gimana buka pintunya nih ah? Kau nggak bener kau sih gigi.
Ini gak mati airnya ya? Kok masih jalan aja kamu? Ini gak mati loh ini. Ini gimana matikannya ini? Ah, ini matikannya kayak mana? Gak mati loh ini. Ah, kan basah tanganku kan. Tolong matikan itu dong airnya. Aduh, basah lagi baju bunda. Ah, basah bajuku jadinya kan. Itu kok kamar mandinya gak bisa dimatikan airnya? Itu kamar mandinya gak bisa mati airnya. Gak tau caranya bunda. Ribet hotelnya. Terlalu mewah. Matikan dulu. Terlalu gimana? Terlalu apa? Terlalu mewah. Mewahnya gimana? Oh, mewah. Pindah aja hotelnya berarti, jangan yang mewah. Ini hotelnya bandit. Justru bandit hotelnya. Hah? Gak tau nama hotelnya. Hotel apa ini? Pasar. Pasar? Pasar Surabaya Hotel. Bandit. Hotelnya kayak gunung tinggi. Nampak satu dunia. Hai so Emma. Dagnesi Pekok Hotel di Salake. Apa tuh kata so Emma sini, coba baca. Coba apa kata so Emma itu? Bahasa Jawa dia. Dagnesi Pekok Hotel di Salake. Apa itu? Jadi ini tuh bunda yang pekok, hotelnya yang disalahin. Oh iya, pekok itu apa artinya? Pekok itu sejenis kayak bego. Oh iya Allah, ya Allah, ya kurang ajar Sema ya. Hotelnya terlalu canggih. Ribet, matikan AC aja ribet. Hotelnya terlalu mewah. Hotelnya bandit. Terlalu mewah hotelnya. Sampai bingung aku mau matikan AC. Tadi mana-mana. Coba ambil ini dia, ambil buat ini soalnya hitam-hitam bekas ini kali. Pakai cotton bud. Ini cotton bud, terus pakai yang pembersih muka. Ini dicolek ini. Nah, terus bersihin. Ya. Pakai blend. Ini namanya Hotel Raksasa. Hotel yang paling tertinggi di seluruh hotel Surabaya. Semuanya canggih. Kamar tempat kencingnya panas. Duduk. Iya panas, kamu yang enggak bisa. Enggak, itu kok panas duduk di situ? Kamu salah pencet tombol, Mun. Ngapain sih pakai tombol? Ribet ah. Bunda pun enggak ngerti mau ceboknya kayak mana. Keluar airnya di mana ngeluarin airnya itu loh. Coba ajarin bunda dong. Apa yang dipencet? Sini. Dia tuh buka sendiri loh. Buka sendiri.
Kaget gue. Coba. Mana ini? Nah, ini mana? Ini buat cebok. Terus duduknya di mana? Duduk. Di sini cedurnya. Nih, duduk sekarang, duduk. Terus cebok gitu. Ini duduknya di sini. Terus ceboknya tekan yang mana? Ini tekan ini cebok. Ini cebok ini? Iya. Yang ini? Tuh cebok nih stop. Ini cebok. Ini apa? Tuh cebok, tuh stop. Udah. Terus nanti coba. Coba nanti ya. Abis bingung Bunda mau berak ini ceboknya kayak mana gitu. Jadi Bunda terkangkang-kangkang pergi ke ribet ini. Dandannya sebelah mana? Nanti sini. Itu kamar itu tepat itunya WC-nya tuh kayak rumah si Eko loh. Ngadep ke sana aja ya. Bisa. Backlight, Bun. Backlight. Tuh, nggak nampak muka Bunda ah. Iya makanya betulah. Kesana aja di arahnya, kesini. Berarti Bunda duduknya di sini ya. Udah geser aja handphone ini ah. Ini nggak bisa. Torok bawah. Ya Allah repotnya ini handphone. Coba. Duduknya di duduk sofa aja ya. Udah duduknya di sini aja Bunda. Ambil bangkunya situ. Ini aja bangkunya aja. Jadi Bunda sambil nengok pemandangan. Sekarang aja lah. Sekarang aja. Charger. Lagi dipakai tuh kak. Ya bentar di setting dulu. Nanti nampak tangan kau lagi. Ya orang lagi diberesin. Ini nggak pakai filter. Enggak. Ini enggak pakai filter ya? Hah? Ini enggak pakai filter. Ini enggak pakai filter ya? Ini filternya hilang-hilang setan ini ah. Karena internet Bunda enggak bagus. Ini internet sini ya, internet hotel. Kok internet aku pula. Ini aja biar cerah. Dari apa? Coba Bunda pengen tanya sama anak Bunda dulu ya. Bunda rencana balik tanggal 31. Tapi Bunda maunya nambah lagi 6 hari. Gimana? Setuju? Setuju enggak? Bunda sebenarnya mau baliknya tanggal 31. Tapi Bunda pengen nambah lagi 5 hari. Setuju enggak anak-anak Bunda? Seni Musik Indonesia YouTube ya. Oh iya. Ya Allah enggak mau diam tangannya. Setuju dong, Bun. Iya, maksudnya Bunda kemarin kan karena enggak mau bikin ribet gitu loh. Tapi sebenarnya kalau Bunda tenang-tenang aja sih pinginnya baliknya tanggal 6, tanggal 5. Jadi Bunda berangkatnya hari Minggu. Sampai di Jerman hari Senin. Bun ambil dulu, Bun. Aduh. Mana nih anak-anak Bunda yang setuju? Setuju banget Bunda. Ya maksudnya nih bilangin sama si Pita. Jadi keberangkatan Bunda di cancel sampai karena Bunda mau kalau bisa lasik mata, kalau enggak ya sudah gitu aja. Bunda masih betah sih. Tuh ada Mami. Mami. Rani, Bu, ini anak-anak Bunda pada bilang sama Bunda. Bunda bilang Bunda berangkat tanggal 31. Tapi mereka bilang setuju kalau Bunda nambah lagi satu sampai tanggal 6. Iya sekarang mulah, Bun. Mau enggak ini? Iya, ntar aku perpanjang. Ya udah perpanjang. Yeah. Ini aja tiketnya diperpanjang. Yeah. Ya, itu nah, aja. Tiketnya udah perlu kasih pita. Udah dikasih pita. Jadi Bunda berangkatnya di tanggal 5. Okay. Jadi hari Minggu Bunda berangkat, nyampe di Jermannya hari Senin. Tanggal 5 ya. Oke. Okay. Bilang. Bisnis ya. Yang bisnis aku upgrade ya. Mau bisnis?
Alah gak usah lah. Sombong. Mau bisnis? Bisnis ya. Gimana bentuknya nanti itu? Lebih cepat nyampe ya kalau daripada ekonomi. Oh yaudah, nih, bisnis aja deh. Ya udah bis aja kalau enggak. Iya. Beb. Enggak, tiketnya kan udah ada tiketnya, dipindahkan ya, aja. Jadi ambil, cuma ambil. nambah dikit, enggak usah nambah banyak-banyak tapi ya sayang. Iya. Enggak enak. Jangan boros-boros. Beb, kamu udah banyak, kamu udah banyak banget berbuat baik sama Bunda. Aku enggak mau nyekek leher kau. Aku gak rakus. Lu kan orang tua, jelas. Aku gak rakus duit, Bunda gak rakus duit. Lu kan orang tua. Gak enak, Bunda segan. Nanti nangis lagi. Nangis kayak gitu, nangis lagi. Ini pasti Bunda nangis sih nanti. Tuh kan. Jangan yang ngomong kak kau lah. Udah ngomong kayak gitu, nangis lagi. Asik. Nah, make upin aku. Baiknya Mbak Maharani. Makasih buat Maharani. Dia mau tukar tiket Bunda jadi bisnis kelas. Kelas. Tapi enggak usah namanya duit banyak-banyak ya. Iya, enggak bisa tergantung ininya. Enggak apa-apa, Bunda. Kebanyakan enggak. Kalau mahal-mahal enggak usah deh Maharani. Enggak apa-apa. Kalau mahal-mahal enggak usah deh. Kan udah tiket. Enggak apa-apa, tadi biar enak tidurnya. Oh iya. Emang kok bisnis kelas tidurnya di mana? Kasur. Oh iya, mau dong, mau ya. Mau. Di kasur. Ada kasurnya, Bunda. Ya udah. Ya kan? Ya kan bilang? Enggak. Beb, mana sih? Pokoknya nanti Bunda balik sekali lagi gue tarik muka aku ya. Demi kau, Bunda. Jangan lu sombong nanti. Enggak ada, Bunda enggak orang, Bunda enggak orang sombong. Hatiku terbuat dari sutra. Jangan cantik-cantik kalah lu anakmu ini. Kan untuk Maharani juga. Benar. Maharani kan udah banyak berbuat baik sama Bunda. Ngerti? Benar enggak sih? Benar. Mana aku kadang Bunda kan enggak nuntut. Bunda kan enggak nuntut. Bunda enggak mau nuntut. Berapa aja terserah. Terserah. Udah nyampe. Selamat pagi dulu dong buat anak-anak Bunda. Jadi ceritanya Bunda tanya sama anak-anak Bunda. Kan katanya Bunda kan mau berangkat tanggal 31. Terus Bunda tanya, gimana kalau anak-anak Bunda, Bunda tambah lagi 5 hari lagi. Mereka bilang udah setuju Bunda tambah hari lagi. Pokoknya tambah 5 hari aja. Jadi berangkatnya gak, kan masalah tiket gak masalah. Masalah tiket ntar MS2 upgrade katanya Mas Gilang. Aman. Aman Bun. Makasih. Udah Bunda seneng. Udah gak usah banyak-banyak. Post class ya. Kamu ada kado lu. Bunda kan ada kado. Apa kado? Kado. Kado apa? Ya Bunda suka banget mewah. Apa ini? Mau minta apa lah? Kado buat Bunda. Hidung awas makan pun. Bun, udah cukup ya, jangan lagi ya. Banyak kali ngasih Bunda lah. Bunda tuh. Hidungmu jangan awas mekar. Udah cukup. Udah enggak mancing lagi. Udah tapi di muka gitu. Udah jangan lagi. Terlanjur di kamera soalnya. Warnanya jangan salah ya. Apa ini? Handuk Bunda. Ini enggak ada yang lain. Udah cukup ya, cukup. Iya. Jangan ngasih Bunda lagi. Bunda enggak suka barang mewah. Udah kebanyakan Bunda. Yuhuu. Ya Allah, makasih ya. Pakai enggak ya? Makasih ya. Pakai enggak tuh? Ih. Makasih. Cium dong mamanya. Hidungmu kok mekar? Ya udah. Hidungnya mekar sih batin aku. Pun banyak kerja ya. Nah. Oh, alamat ini. Kok tahu Bunda pakai ini? Tahu. Ya Allah. Tahu dong. Ini apanya sayang? Itu biasanya itunya kayak gemboknya gitu. Oh, gemboknya. Kan Bunda udah pernah punya ya? Udah. Tapi Bunda emang sukanya kayak gini-gini. Tapi Bunda belinya dari teman. Di mana nih yang di sini ya biasanya yang ya? Di mana gemboknya ini? Di belakang. Di hidung mau mbak. Oh di belakang. Udah tempelkan aja ke gembok, ntar hilang lah gemboknya ini. Udah tempelkan aja lah. Iya dimasukin dulu Bunda. Iya Bun. Masukkan aja semuanya. Iya semuanya. Apa? Makasih ya. Iya ini dibuka dulu. Oke. Makasih buat MMS Glow, makasih banget ya. Ini buat Mbak Sandy. Udah banyak banget berbuat buat Mbak Sandy, Mas Gilang. Apa nama Mbak Sandy? Sandy. Makasih Sandy iya, sama Gilang. Ya, Gilang. Ke Surabaya. Makasih banget ya. Juragan 99.
trans. Dipakai kerja ya, Bun. Misalkan si Bun. Ini emang kayak gini ya yang salah ya? Enggak benar punya ini. Bukan dimasukin gini dulu. Bun, siap ya, Bun. Nanti dia lihat tutorialnya di YouTube. Ini. Terus di sini. Terus di sini. Enggak tahu, enggak pernah punya tas ini. Oh, enggak di sini. Itu buat gembok doang. Oh gitu. Nah, ini yang contohnya itu cuma buat gembok doang. Ini loh, Bun. Jangan sok tahu deh yang enggak pernah punya tas ini. Enggak, ini tuh di sini, Mang. Di sini. Di sini, Mang. Ya, jadi bisa di sini. Di sini. Di sini. Mereka berantem doang. Itu gitu. Apa diberantemin? Nah, gitu. Ini ke bawah. Semoga inget terus sama Sandy ya, Bun. Iya, sayang. Iya, kayak juga ya, Bun. Ke mana, Bun? Ke Maggi. Pakai kerja kayak gini, kayak ke McDonald. Jangan, jari tanganmu. Kaget ntar bos ya, Bunda. Ini emang isi plastik ya, Beb ya? Emang isi plastik ya? Iya. Aku kok gak pernah beli tas isi plastik gini ya? Oh, airbag emang itu. Ini simpannya dalam ini buat ngantung-ngantungin aja uang siling. Buat taruh uang kecil. Bunda kayak banget dapat hadiah. Ini tas ya, Beb. Ininya masih mau dipakai. Masukin ke dalam biar enggak hilang. Jangan dibuang. Okay. Ini dibawa lo ke Jerman, jangan tinggalin lo. Bawa ke ya. Jerman ya, Bu. Bawa enggak? Pokoknya buat kerja di McD. Ya. Heeh. Yang lainnya tinggal dulu aja di sini, banyak kali soalnya dibawa ke Jerman. Asik dibawa. Iya. Terus cakep, Bun. Langsung dibawa besok. Itu jadi ya berangkatnya jangan tanggal 5 ya hari ini. Iya, ntar aku urusin tiketnya. Jangan tanggal 31 maksudnya. Jangan tanggal 31 soalnya anak Bunda pada bilang jangan Bunda tambah lagi. Kemepetan ya, Bun. Capek. Ini kayak mana sih ini masih. Enggak mau masuk dua-dua inilah. Nah, Beb, ayo make upin aku yuk. Siapa make upin aku, Gilang? Aku. Udah make upin Bunda cepetan. Ya udah. Make upin Bunda. Pokoknya ini apa ini? Ini di boxnya tadi, Bun. Ini. Jangan dibuang. Iya. Ini Bun. Apa? Ini taruh di sini aja. Aku fitnah aja. Aku mau mata aja kamu ya. Udah enggak usah pakai box. Cepet kok make up-nya. Box-nya simpan aja. Ya. Nanti mata mah. Udah makan belum? Masukin ini masukkan dalam semua. Pita-pitanya dimasukkan. Jangan dibuang. Mas Krisna mana? Pita-pitanya buat gelang-gelang Bunda nanti. Mau make up, suruh make upin aku. Makasih, cantik banget tasnya Bunda. Makasih buat Sandy. Buat anak Bunda Sandy. Sama Gilang. Udah cukup enggak serasa sekasih lagi ya? Udah cukup. Udah cukup. Yang belum itu mobil, rumah. Coy, jangan. Jangan apa Maharani, jangan. Mobil ya, Bun ya? Jangan. Kan kamu mau pensiun di Jerman. Udah biar enggak usah. Bun buat pensiun. Dia maunya itu bus yang di Jerman dibeli, jadi dia kalau ke McD pakai Jerman di bus. Lu pikir gua anjing? Enggak usah, Bunda harus belajar hidup susah. Aku mau ngeluarin mana sih Krisna itu? Makasih ya Mbak Mas, moga lancar rezekinya. Makasih buat MS Glow, makasih buat semuanya yang udah berubah baik sama Bunda. Banyak yang sayang sama Bunda, dari semua yang ngasih Bunda. Bunda makasih banget ya. Di celah-celah Bunda di fitnah, masih banyak yang sayang sama Bunda. Di celah-celah Bunda di fitnah, masih banyak yang sayang dan peduli sama Bunda semua kalangan ya. Di celah-celah. Ini mana tukang make up-nya lama bener. Oh, aku tadi mau acara loh ini. Pokoknya yang nonton hari ini konser bukan konser sih sebenarnya, jangan salah paham dulu. Greet and meet ya. Meet and greet. Hah? Meet and greet. Pokoknya yang nonton meet and greet Bunda hari ini, Bunda akan menggila. Mana orang make up? Pakai itu lagi. Jangan medok-medok ya, soalnya kita tiba-tiba. Ini bukan foundation, ini primer nih. Soalnya nanti malam biar muka Bunda gak terlalu
Tapi bener loh, tengok Sandy, tengok muka bunda loh. Jadi putih loh. Cerah loh muka bunda, tengok lah. Jadi kemarin kamu bintik-bintik putih gitu kan, terus merata jadi putih. Kemarin bunda gak punya uang, kalau sekarang kan beda lagi, udah bahagia. Kebahagiaan itu membuat kulit kita makin bagus. Enggak juga, tergantung produk. Oh gitu. Tetap MS dulu. MM dulu. Bunda kalau udah pakai, kalau udah cocok di muka bunda, bunda enggak akan pernah ganti. Enggak pernah ganti. Ibarat kata bunda aja pakai klinik aja sudah 20 tahun. Oh iya. Iya. Enggak bisa bunda pakai bedak lain. Makanya sekarang pakai MS dulu, SMS dulu terus pakai. Setia bunda. Sampai kiamat. Yang penting kan konsisten produknya tuh. Benar. Ya, pakainya. Kamu udah masuk racer dulu, Beb. Abis sedih ngomel apalagi. Jangan banyak goyang. Ini jangan pakai dulu ya, yang sama tadi masih sakit. Nggak usah pakai bulu mata ya? Nggak usah pakai bulu mata lah. Iya, kan aku bilang nggak usah. Ribut aja kemudian. Diam nih, nanti kesenggol. Astaga. Oke, nanti leher. Nanti bunda pakai ini leher ya. Biasa dipakai itu loh. Ini buat ini bagus ini pakai ini. Ini waktu di Bali bunda nggak hitam, putih loh itu. Itu kayaknya ada pemutihnya ya. Hah? Iya. Ada pemutihnya ya? Itu waktu bunda di laut nggak berenang kok nggak hilang dia? Bunda kalau malam-malam serum, jangan lupa serum. Serum DNA. Serum itu untuk apa sayang? Serum buat flek bunda. Oh makanya. Oh makanya muka bunda jadi putih karena flaknya hilang ya? Iya betul. Oh. Bunda kan malamnya pakai malam yang. Pakai red gel. Jelly. Serum. Terus serumnya pakai yang asal DNA. Yang bikin nampak muda tuh yang mananya, red gel itu kan? Iya, sama bunda. Mana krim yang bunda itu yang udah habis bunda 2 biji. Iya, bunda habis. Bunda kayaknya pakai tas kan? Cepet kamu berubah, satu botol langsung semuka dia. Iya, iya. Dia kayaknya maaf. Enggak, soalnya bagus, jadi bunda rakus makainya. Cuci muka. Enggak bunda kalau udah kelihatan buktinya, kalau nyata gitu kan muka bunda bersih, udah bunda jadi rakus. Rakus bunda makainya gitu loh. Kok aku punya orang pernah nggak aku pakai? Mana ini yang lucu-lucu ini kadang-kadang kameramen nggak tangkap ya kan? Pada tidur. Tidur. Kita ke Malang nih, ke rumahnya Mbak Sandy. Mbak Sandy cantik amat katanya. Cantik Mbak Sandy, aslinya cantik bener. Mukanya kecil kayak kuno. Kok ini tutup? Enggak, ini betlak muka bunda dikit. Betlak setengah. Betlak muka bunda. Apa betlak itu ah? Apa namanya, cahayanya ke muka. Nanti gak balance bedaknya, warnanya. Oh gitu? Iya. Itu namanya betlak. Iya. Bahasa apa itu? Bed light. Bed light. Iya. Yang biasa, maksudnya pantulan cahaya gitu. Iya. Nanti mukanya putih sendiri lagi. Sama ini, sama itu beda. Sebelah beda. Sampai tiduran ini. Boleh nggak? Bunda ngantuk. Nanti dulu lah tidurannya. Abis konser aja tidurnya. Orang gila. Mau kopi lagi? Kan masih banyak kopi bunda. Tangan kau bikin ngantuk soalnya. Iya. Enak kan? Selamat pagi. Ketagihan gak bunda di make up aku? Bandit. Kita mau make up dulu. Gara-gara make up aku jadi kayak bunglon. Hari ini make up kayak apa? Rihanna. Oh Rihanna? Ayo. Rihanna? Oh gak mau ah. Terus mau siapa? Patarno. Kok Patarno? Ini. Selena Gomez. Ayo. Yang Pak Beyonce. Ah, jangan Beyonce. Ah. Selena Gomez. Selena. Selena. Dia itu Celine Dion. Oh, Celine Dion aja ya. Nanti malam tem konsepnya iya. Ini kayak bunda udah. Coba. Iya. Nanti malam ya. Coba nyanyi dulu pun, kayak itu pun. Iya, coba. Suara bunda mana? Ini buat ini.
Mana buat nyemprot-nyemprot mulut? Mana buat nyemprot mulut? Cepetan tanganmu. Kok bisa badanmu sini, tanganmu aja yang kesana. Every night I'm a dream, I see you, I honey. Kamu pesan apa? Itu yang kapsulnya minta dong, Bunda mau minum. Makanannya enggak sini dong. Itu boleh dimakan tuh, kalian makan. Itu buat kalian. Oh ya? Ini buat kalian. Enggak usah pesan lagi. Aduh. Oh, ya. Aduh, mau muntah nih. Soalnya ngobatin. Udah cepetan, Nek. Ya Allah, kayak nengok ular aja. Takut gue disembur, Bun. Emangnya gue naga? Enggak, soalnya dia ngobatin. Tangan jadi dia kayak gue kena virus. Emang naga disembur. Happy birthday. Eh, bukan. Ini aja makanan yang di itu belum seperti makan. Banyak kali makanan. Kayak mau acara pesta. Minta air putih dong, sayang. Bunda tuh ada ulang tahunnya gak sih? Ada tanggal lahirnya gak sih? Enggak ada, gak ada tanggal lahir aku. Tanggal lahirku ngikutin tanggal orang. Siapa yang ulang tahun juga aku ulang tahun. Oh gitu. Iyalah, aku kan berbeda. Bunda lahir tahun berapa sih, Bunda? Enggak jelas. Semua bintang ada di badanku. Ulang tahunnya ulang tahunku juga. Aku gak sama sama yang lainnya, aku unik. Aku unik? Mm-mm. Bunda yang bikin lama tuh banyak bedanya, minum dulu. Ya udah cepetan monyet. Makeupnya lama banget ya. Dia minum. Makeupnya lama banget. Iya, itu udah siap itu, ha. Belum. Aku udah selesai ya. Udah gak usah lama-lama, asal-asal aja. Emang aku pernah lama makeup Bunda? Kok lama-lama Bunda tidur, sampai tiduran aja deh. Ya udah, Bunda merem aja. Ya mending Bunda merem, tiba-tiba kamu udah cantik. Kalau bisa jangan napas dulu. Orang gila. Bius aja gue sekalian. Ini mana? Ini mana ya? Pemain teman tuh Bunda pakai kalung gede-gede, terus pakai boot segini. Pakai boot? Gimana gue mau gerak? Kan nggak ada heelsnya, nggak ada heelsnya. Oh ya udah. Pokoknya jangan bikin Bunda nggak bisa lincah ya. Enggak, rambutnya di... Enggak, pokoknya Bunda bebas, harus lincah. Jangan pula gara-gara sepatu Bunda gak bisa goyang. Ya udah, gak usah pakai sepatu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, masuklah. Masuklah ke lembahku. Hai Bunda, selamat pagi lagi. Halo, selamat pagi. Halo, ya. Ya, ini Den. Bu Devina, Bu Belinda ini yang punya gedung nih, yang punya hotel nih. Mana yang punya hotel? Yang punya hotel anak Bunda. Sini, sini. Halo. Anak Bunda. Anak Bunda semua nih, Bu. Makasih ya, ya Allah. Ini apa nih? Handphonenya keting. Makasih ya buat bunganya. Iya cincin. Anak Bunda juga. Ya Allah ya Allah ya Allah. Bunda ini juga punya anak Bunda. Tengok anak, tengok anak Bunda. Anak Bunda seluruhnya anak Bunda. Ini juga anak Bunda nih. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Halo Bunda, ini Koisang, buat cemilan Bunda waktu live ya. Iya, makasih. Oh, berarti memperhatikan Bunda selalu. Selalu dong. Taruh sana. Kalau sama celana kan tadi aku bawain. Oh iya. Biar bisa langsung ganti. Makasih banyak ya. Bu. Oh iya. Langsung datang, Bu. Makasih. Ini ucapin terima kasih buat dia ngasih Bunda. Senusantara. Ini yang punya hotel, Bu. Ini punya hotel. Ucapin terima kasih sama anak Bunda dong.
yang punya hotel, ucapin terima kasih. Minumnya harus Leo, Bun. Minumnya supaya, ini ya? Iya, supaya apa ini? Awet muda. Oh, awet muda. Biar terbalik. Ini Cleo. Cleo. Seperti singa. Oh, ini Cleopatra ya? Cleo, Cleo. Halo Bu Sandy. Halo. Oh makasih. Oh makasih, nanti Bunda pakai ya. Ini celananya ada yang pendek, ada yang panjang. Oh ya makasih ya Allah. Makasih ya. Makasih. Ukurannya. Ukurannya S benar. Ini makasih juga dari sambal bojoi. Sambal bojoi. Iya, makasih. Ini seorang Jawa. Iya, ini biar Bunda kalau nge-live di Jerman nanti sambil ngemil. Oh iya. Biar enggak terasa. Buka dong. Coba buka. Coba bukain dong. Makasih ya. Terus sana. Anak-anak Bunda. Banyak ya, Bun. Ini Bun, biar buat ngemil di Jerman pun. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh ini bisa dibawa ini? Bisa, bisa bawa. Pedes ya ini? Ini lagi sebanyak-banyaknya buat. Oh ini pedes kayaknya nih ya. Oh ini gitu Bun, basreng kecombrang. Ini apa ini? Itu sambal curak, namanya sambal curak cumi arang. Oh cumi arang. Ini apa ini? Ini apa? Mbak semuanya Bunda kok di live di Jerman bisa makan. Oh iya, mau makasih ya. Makasih ya. Udah jangan ambil di jatuh. Ini jangan lupa dibawa ya. Ya Allah, 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 ya fotoin dong si anak Bunda nih. Boleh nggak Bun foto ya, bentar ya. Dimakan ya Bun. Iya sayang. Nah ini apa, tolong nanti taruhkan dalam kotak Bunda langsung ya. Biar dibawa di Jerman. Jadi dia dulu. Bunda cantik. Hotelnya bagus, tapi hotelnya terlalu canggih, jadi Bunda lupa mau cebok bingung. Mau dong, aja aku fotoin. Video. Bunda ngomong buat. Terima kasih buat hotelnya semua. Hotel apa? Hotel Fasa. Terima kasih buat pelayanan Fasa Hotel yang semuanya serba canggih, sampai Bunda bingung mau cebok, mau matikan AC. Semuanya luar biasa, sangat modern, sangat fashion, semuanya bagus, pokoknya modern. Ada kolam renangnya, sampai nampak satu kota Surabaya, bingung tayang mana Surabayanya, pokoknya nampak semuanya. Thank ya. You, thank you, sehat-sehat Bunda. Cakep banget Bunda. Cantik mamanya. Cantik mamanya. Yalah. Mau Mbak Leo-nya enggak, Bun? Hah? Mbak Leo. Mbak Leo. Di pabrik ya. Di pabrik ini di mana, di Gresik. Di Gresik. Nih sini. Leo, minum segar dan menyehatkan. Sekali lagi, Bu. Cleo, minuman segar dan menyehatkan. Dan buat awet muda. Dan buat awet muda seperti muka bundanya. Segar. Segar. Siapa nama mertuanya? Ibu Anastasia. Ibu Anastasia. Ada di sini menantumu. Ya Allah ketawa ya. Ini bagus suaranya ya, Bun. 1, 2, 3. Kok gemetaran kau? Grogi ketawa. Nangis Bunda, mau ketemu Bunda sekarang ya, Bunda. Setiap hari ngikutin live-nya Bunda loh. Udah jangan nangis.
Bunda manusia biasa. Ya. Jangan nangis. Bunda manusia biasa. Oke, dah. Bunda makasih ya, Bunda. Bunda jangan kayak gitu, jangan gitu. Udah jangan nangis. Jangan nangis, Bunda manusia biasa sayang. Bunda bukan orang yang istimewa. Bundanya cuma menghibur. Tapi Bunda hebat. Oke. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya. Jangan. Bunda manusia biasa. Boleh deh. Kita jalan pagi, tadi pagi tadi kita belum foto pun. Sehat-sehat bun. Makasih. Orang baik selalu dapat. Berkahnya sendiri. Mana ini make upnya cepetan? Sini suster, sini anaknya. Mana bunda? Ini bunda sayang. Enggak apa-apa, acis foto dulu ya. Ini kalau kita enggak ketemu sama orang hebat ini, kita enggak bisa ketemu sama bunda juga. Bunda orang biasa. Kita enggak kerja sama orang. Kamu kerja yang benar. Iya, ini pegawainya semua saya. Nanti gini, kalau saya ketemu bunda, ikut tuh boleh. Oh, ini anak saya yang kecil. Iya. Semoga mana bunda emak. Semoga sehat selalu ya anaknya ya. Mana bunda emaknya, bu. Rambutnya bagus. Tuh rambutnya cantik. Mana bunda emaknya, bunda. Ini anak-anak bunda. Ini cucu bunda ini. Cucu bunda. Ini cucu bunda. Tengok sana. Aduh, ikut nge-live sama tuh, bunda. Tengok. Ikut nge-live bunda. Iya, ikut nge-live bunda. Jadi artis abis ini. Ya Allah, rambutnya bagus. Ini kan bapaknya dia. Makasih bunda. Iya sayang. Karena minumnya Cleo. Oh iya. Iya. Minum lagi laku kalau kayak gitu. Iya. Seger. Air paling murni. Oh iya. Iya. Ini air paling murni. Iya. Biar murni hatinya. Kalau minum Cleo hatinya murni terus. Iya, lebih cantik. Thank you bunda. Yes, ayo cepetan bangga. Terima kasih bunda. Terima kasih banget ya. Udah ngikut bunda, jadi ya Allah. Ya Allah. Sampai sepupu aku juga namanya Balin Gwim, dapetnya bandit anak-anak. Boleh. Lalu kemarin juga boleh mampir deh. Oh iya, deket ya. Konsernya sukses ya. Amin.
Soalnya udah sold out semua tiketnya. Iya, tiketnya udah habis. Pokoknya pasti Bunda menggila. Iya, iya. Ini Bunda sampai pecinta. Ayo. Bandit kau ya, bandit. Mana anak Bunda? Dia ngopain banget sama dia. Ini Pak Hati. Oh, enggak Pak Hati bukan. Pak Hati. Iya. Oh, Pak Hati itu dole-dole. Pak Hati lo. Pak Hati lo dole-dole. Oh, jadi ya lama. Ojo nusu-nusu. Artinya apa itu? Jangan ngomong kotor ya. Enggak. Ojo nusu-nusu coba tanya. Ojo nusu-nusu. Artinya apa dulu? Jangan marah-marah. Ojo nusu-nusu. Ojo nusu-nusu ya. Indah ya. Gak usah lah, kayaknya udah gak nanti malam baru make upnya bener ya. Iya, biasa. Ini make up biasa aja. Iya, ini make up biasa. Kayak di Eko. Iya, udah. Gak usah pakai bulu mata lah. Iya, make up. Tapi pakai alis. Iya, make up. Kayaknya mana? Coba buang. Lebih guling. Babi guling. Ini bagus banget celananya. Mau langsung saya. Ya udah saya. Panjang. Saya mau kasih hadiah juga nih, pegawai saya baru naik. Oh iya. Iya, agak selang. Ini kasih ya buat Bunda ya. Tangannya lepas. Emang nengokin Bunda tiap hari? Lepas. Pokoknya semua nengokin Bunda tiap hari live ya? Ini lho, liat YouTube-nya, liat semuanya. Mana? Akhirnya. Oh nanti Bunda pakai ya? Samaan lho sama kakakmu. Oh ya nanti Bunda pakai deh. Ini yang besar, yang S ya? Itu S. Oh nanti Bunda pakai. Ada yang di Bali yang... Ada yang karet atau ada yang... Oh nanti Bunda pakai. Ini lho ya? Celana ya? Nanti bunda pakein aja kalau enggak. Bunda pakein nanti ya. Iya. Biar nampak bunda. Ini namanya Japi ya. Zapi. Dari Japi. Thank you ya Japi sudah ngasih Bunda oleh-oleh. Ya semoga apa yang Bunda pakai akan dipakai sama anak Bunda. Pokoknya apa ya. Kemarin bilang gini, pokoknya apa yang Bunda pakai pasti kami ikutin kata pramugarinya. Wow. Kamu udah kemarin ada pramugari tuh. Ini, Bunda. Ini madam sapi. Cantik, umurnya berapa? 3 tahun. Ya Allah, masih muda bener. Anaknya udah 4. Tapi mukanya muda ya. Iya. Semua loh. Iya. Kita itu memang anaknya katanya harus banyak.
banyak-banyak ngono. Banyak rezeki. Banyak-banyak rezeki. Iya. Emang sebenarnya bahasa Jawa gitu. Jawa. Orang semua bahasa Jawa gitu. Iya. Semuanya. Biasa. Ada yang mana gua? Sebenarnya ngomong bahasa Jawa. Nah, orang-orang Surabaya, orang-orang Surabaya. Arek Surabaya. Arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya. Arek Surabaya. Arek-arek Surabaya. Cinta Bunda. Makan gudeg ura Surabaya. Soto rawon. Soto rawon. Kikil. Kikil mau dong, mau dong. Kikil. Kikil. Penyetan ya. Iya. Mau. Penyetan. Makannya buahnya sih. Iya. Pasti makan. Nanti pas lapar baru makan, iya, baru ke. Enggak makan itu jadi kepengin makan. Iya benar. Enggak, makanya pas lapar ya. Makanya lapar. Bajunya bagus sekali. Iya, enggak tahu kemana makanannya. Pokoknya MS dulu membuat Bunda jadi cantik. Enggak, waktu emang Bunda tuh pertama pakai krimnya itu ya. Hari pertama pakai krim tuh kayak terasa kenceng gitu kan. Terus pas pergi kerja ke McDonald's tuh teman Bunda bilang, "Kok muka kamu sekarang segera pakai apa, Bunda?" Gitu. Kan Bunda belum operasi kelopak mata ya, belum semuanya. Terus dia bilang, "Kamu kayaknya kenceng, kenapa?" Aku bilang, "Bunda pakai ini, pakai krim ini MS Glow." Terus dia minta. Padahal enggak ada lagi, punya aku habis. Dimintain. Jadi teman Bunda datang ke rumah langsung ngambilin semuanya. Nanti Bunda rondoin aja nanti ah. Ini Bunda dia kepingin banget live sama Bunda. Ayo alay. Coba kuatin suaranya. Ya, ya boleh ngono loh. Sangene-ngene sak ngono-ngono. Aduh, halo Bunda Carla. Ayo. Jangan lantam. Ayo mau. Biar bandit ya Bun ya. Biar bandit. Harus ketemu aslinya. Aduh, saya malu aku jadi. Ya Allah, ya Allahnya. Ini kok gak bisa di video sih, HP-ku kenapa ya Bu ya? HP-nya kenapa video? Apa? Kamu mau bilang aku apa? Gak bisa mirip kalau sama yang asli. Anak Bunda ini, anak Bunda. Gak bisa di videonya mah, Cece. Iya. Anak Bunda ini loh. Lihat. Aku kan dia baru. Kamu gak mau itu loh, di live-nya Bunda lihat. Aslinya ya Bunda. Lo masuk di live-nya Bunda lo, Pauline. Oh, ya tuh. Ini live lagi ya, ulang lagi live-nya. Baru. Punya wallet. Ini sama baju ini. Ini dari aku. Brand ini baju phone ya, nanti dipakai ya di sana ya kak ya, bahannya enak soalnya. Nanti bunda juga nggak bisa bawa banyak, nanti bunda pak bunda pilih aja bunda pakai kan. Kita kirim aja boleh nggak? Bunda aja bunda pakai dong. Yang bikin sambal fan banget. Halo ibu, sehat selalu ya, ini Bunda Korla. Aduh, dia lagi di Kanada, lagi nangis ya ketemu. Oh, lagi di Kanada ya? Lagi di Kanada. Iya, lagi di Kanada. Oh, sehat selalu itu. Tuh. Makasih ya buat ini. Cuma Bunda Carla. Ini sangkar burung walet. Thank you ya, Bunda. Makasih buat sangkar burung walet. Ini yang buat minum sangkar burung walet. Iya, Bun. Yang burung walet itu? Iya. Yang recok-recok itu. Iya. Silakan minum tiap hari, Bunda. Coba nanti Bunda minum buka satu dong. Mau dong? Awet Bunda. Emang Bunda dulu suka gitu, waktu masih muda suka gitu juga kadang-kadang. Sangkar burung walet kan? Iya. Mau aku. Awet Bunda. Ini udah aku bawa ini mahkota. Iya, banyak bener. Nanti aku kirimlah buat Bunda Jerman. Iya. Bagasinya kebanyakan Bunda. Aduh, belum Bunda, belum puas. Ibu makan apa?
Makan apa? Yang make up-in juga loh. Iya, orang pakai lipstick ini susah. Oh, makan lobster. 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 Hah? Iya, betul. Iya, iya. Ya, jadi emang enak makan nasi Padang memang. Cucunya setiap hari diajari sama Bunda. Oh ya, cucunya. Anakku maksudnya Bunda. Oh ya, mana Bunda? Mana Bunda? Ya, itu. Ini langsung diminum ya? Iya. Awas-awas dulu, jangan dulu. Pelan-pelan, Bun. Ya, hancur deh, Bun. Kayak jeli-jeli gitu ya? Iya. Ini sarang burung walet ya? Ini sarangnya? Sarangnya, dari liurnya. Jijiknya. Tapi enak kan? Sehat kan? Dari liurnya burung walet. Iya, liurnya burung walet. Yang terbang-terbang itu. Iya, betul. Halo, Bun. Manis-manis gitu. Baru taunya sih, kudisit. Tiap hari. Air liurnya rasanya kayak gitu. Air liur. Air jeli, air liurnya. Produk bagus loh. Enak Bunda, jelas di kantor. Ini gimana tuh? Di Bojonegoro. Jeli ya? Iya, jeli. Itu langsung dari mulutnya gitu. Iya. Kok kurang ajar gitu. Dibikin minum mah. Sebentar. Hancur waktu itu dulu udah. Tadi katanya tak dulu. Iya besar, Bu. Takut dari dulu. Enggak. Iya, sejak waktu itu benar-benar pernah lepas. Kita kalau kirim orang, enggak lepas dulu ya, Bu. Iya, enak, Bu. Kualitasnya. Udah lah. Ya, enggak. Rezekinya sama-sama. Beda ke sebelah dulu. Nanti makan dan lain-lain. Sekarang dulu ya, Bu, giginya, Bu. Sekarang dulu giginya. Aku liginya ya, saya minta nomor WA ya. Simpel aja dan nomornya. Simpel ini kayak biasa saya. Ya, enggak posting. Udah 13 on, bentar. Ada Bunda. Hai semuanya. Dari ikutin live Bunda pindah ke sini katanya Allah. Udah kayak transmigrasi pindah-pindah gitu ya. Geli aku ah. Biar dia udah cekek pula leher aku. Tapi Jawa semua ya. Jawa bisa apa kamu cari? Iya. Kamu dikenal aku. Aku sudah cek sama ini. Lama kali udah ngantuk aku. Nanti kok aku jangan ngantuk, nanti ada yang segar-segar nih Bunda. Siap ya. Apa ini? Leo lagi. Biar segar dan gak ngantuk. Biar segar. Tuh, minum. Segar. Tadi belum lipstick kan terus. Gak apa kan. Seger gak Bun? Seger, kayak gunung. Kayak Edwin. Iya, itu hanya seger banget. Dari mana katanya? Dari gunungnya. Di filter. Iya. Alis, tinggal alis. Bentar alis. Bikin alis dulu ya. Iya. Ini tim Bu Cuy mau foto semuanya terkorlap-korlap satu Indonesia. Udah foto aja langsung. Halo. Bunda korla. Biasanya kalau lainnya. Bunda. Nanti coba ya. Bajunya tuh wangi-wangi. Bunda, sambelnya nanti dicoba ya Bunda di Jerman.
Sambelnya dicoba ya, Bun. Iya, iya. Nanti. Cek ke mukanya. Duh, dia kayak Bunda. Iya. Iya sayang. Biasa aja lah. Ini biar bukan pes anak-anak gue. Iya. Ayo, nanti kalau ke Jakarta ya. Oh iya, iya, wes. Tapi kamu juga sering ke Malang. Sering ke Malang. Jadi aku tinggalnya bukan di Malang, dari Bali sekarang. Mau ketahuan lagi. Rumahmu itu besar itu kan? Iya. Kamu sering tinggal tadi? Iya. Jadi kemudian aku main orang deket kok. Iya. Kita main ya. Iya, makan malam jalan. Iya, di Malang ya itu? Di Malang, di awal. Jangan masuk pas itu kamu, kita bersiapa siapa, jangan masuk besokin. Tidak, berarti aku semuanya harus minyak semuanya. Sudah. Supply, supply. Makan di rumah kamu tapi supply. Jangan pakai celah aja langsung. Udah. Dari semua rasa-rasa yang kamu makasih loh. Makasih banyak. Ya, pakai lipstick nih. Terus minum airnya harus leo. Iya. Mereng ini. Ya nanti dirapiin, biarin yang penting listrikan dulu. Ya, listrikan dulu, listrikan dulu. Gendis! Ih, ribet kali memang. Ah, udah langsung aja dulu. Bunda gerak-gerak mulu. Mana-mana? Lama kali, ah gak sabar aku. Ya orang murah. Udah langsung diem. Jadi masukin lagi ya. Ini jangan itu, ini warnanya. Oh ini. Aduh. Minggir kau. Minggir. Tim baru. Mana kaca bunda sini? Ribet. Kaca bunda. Udah apa ya kaca ini aja nih. Mana kaca bunda? Ini celana bunda gitu. Ini kiri kok lagi di sana burung walet ya. Oh, ya udah taruh sana aja. Boleh ya bun ya. Itu sangat burung waletnya sehari berapa kali diminum? Sehari berapa kali diminum? Sebelum hari kan, boleh 10 kali juga. Oh, kok habis cepet-cepet? 10 kali, gitu. Nanti tak kirim lagi. Jadi aku kirimin lagi ya. Kayak gini banyak banget. Harus minum siang hari ya. Iya, itu bagus. Belum aku makan. Ada kaca semua. Terus gak terlihat. Ini lab 2 tempat itu. Iya, ini labnya si itu. Siapa? Anak bundanya itu punya hotel. Udah. Krista udah tektokan sama orang di sana. Di sini kemarin. Mandi kemarin.
Nih, handphonenya, bun. Namanya diapain? Pakai baju dulu aja. Pakai baju ini aja kok. Ganti baju. Udah siapin. Udah di sana, bajunya sini. Baju apa? Bunda mau baju taruh sini ya. Baju apa? Ya Allah cantiknya. Pakai yang ini ya. Awas kamera. Kalinya enggak apa-apa. Ini juga mau berak enggak berak. Pantat sialan. Mau diberakin enggak keluar tai. Tapi banyak yang kebelit. Jadi ribet juga. Gitu loh. Mau berak enggak bisa berak gitu loh. Nyiksa diri jadi. Kemana kita yuk? Ya kayak Cinderella gitu ya. Kemarin kan yang bilang bunda, lap dulu dong itu takut tetap peset. Kemarin yang bilang bunda ini kayak Cinderella. Cinderella. Tapi ada gak Cinderella pecicilan? Ini kan Cinderella dari rumah kumuh. Cinderella Medan. Cinderella, ini Cinderella McDonald. Diam semuanya, diam. Diam semuanya. Anak gua marah. Harum. Ini mamak harum. Celana dalamnya dari mana? MKWR. Apa? MKWR. Celana dalam MKWR. Oh, my God. Oh. Cantik. Gelap ini ah. MS Glow membuat saya jadi cantik. Terpancar nyata. Ada video di MS belum membuat. Enggak bisa kalau spontan lagi. Itu tuh. MS belum membuat saya jadi cantik. Terpancar nyata. Lama mama aku hantu kan kepala. Mariman. Iya sayang. Percayalah pada MS Glow. Cinderella apa ini? Cinderella McDonald. Kemarin bilang gini, bunda kayak ada yang apa? Cinderella katanya. Aku 05 dulu. Mariman. And there is some for Pascal. And the man aren't in my rental. Aku tuh mami. Ini tuh kurang putih wajah aku. Gerak anak banget. Krishna! Apa? Bedak aku ini kurang putih. Iya nih. Apa petlet ya ini ya? Tuh. Rambutku, di celah-celah kesibukanku, aku selalu merawat rambutku, mencegah kerontokan, memberikan kesehatan, Pantene. Jadi duta Pantene, bahagia selalu. Ini. Lost the father. MS Glow. Lost the father. Kecantikan wajahku.
Kayak ondel-ondel. Aku percaya pada MS Glow. Kayak ondel-ondel. Emang cantik Mbak Wia. Ya, Mbaknya pulang. Cantik mamanya. Ya pulang. Mamanya cantik. Apa ini makeupnya? Bang gak punya mama cantik. Iya. Sini mana ini yang cepetan. Bunda mau pakai ini. Ala-ala. Anak-anak rak. Kan kayak rak ini kan kayak baju-baju raja. Putri-putri raja gitu kan. Kok hapus ya Nia? Ini deh, aku tuh lama hilang. Emang lama kali kok dandannya 14 tahun kok nyampe nya. Aku ulang lagi. Dia dandan pesawatnya dua kali mutar balik Jakarta Surabaya. Bunda nggak bisa diem di makeup. Diam kau. Padahal bunda yang sana iya. Dia ya, harusnya dia profesional dong. Gue kan seorang orang terkenal. Dia harus gerak cepat dong. Nanti kalau kesenggol hidungnya nggak ada. Ketimpu gimana? Jangan beralasan. Mata nggak usah. Ada kalau orang lagi di makeup, pamitan mau ke toilet nggak balik-balik, tiba-tiba dia ngerokok. Rokok ninggalin tukang makeupnya. Beb, udah aku makeup sendiri aja dah. Yuk. Soalnya belang. Tapi kan pakai kondisi mami. Ini kenapa nggak bisa dibuka ini? Kamu buka aja yang gelap. Oh kamu nggak kelain apa apa? Enggak. Berarti Krisna yang buat gelap ini muka. Cuma muka kayak bedak itu tadi. Percayalah, kecantikan bunda terpancar karena MS Glow. Shading dalam dulu Beb, baru untuk bedaan Beb. Hidung ciuman. Hidung dalammu mana? Bibirku, bibir cipakan, mataku selalu menggoda semua pria. Percayalah pada MS Glow. Aku cantik berkat MS Glow. Ya, shading dalam dulu. Rambutku sehat. Kenapa tadi rakiin dulu Beb? Gimana tadi di celah-celah? Di sela-sela kesibukanku. Di sela-sela kesibukanku, aku menggunakan MS Glow dan merawat rambutku dengan Pantene. Terima kasih. Aku mau jalan-jalan dulu. Makanlah kalian, habiskan semuanya. Bunda sini dulu. Enggak usah pakai sendal lagi. Ayo Mas. Bunda, cium saya Mas. Cium saya. Cium saya Mas. Ganti yang dulu. Diam kau. Masuk dulu, Bunda. Ayo. Kenapa menawang-nawang pula? Aduh, ribetnya memang ini. Udah kan cewek. Ayo, jangan. Jadi harus pakai dalam ini paling nyus. Sama orangnya. Sama. Emang kenapa? Bisa baginya lah, bukan yang sama juga. Nggak ada. Nggak ada ini, ada pendek. Cara pendek biasa nggak ada. Ya gimana? Kita nggak tahu punya tangan. Legging nggak sih? Kenapa bahannya nggak dikasih lapis di bawah dalam gitu ya? Kenapa masih ngerawang? Masih ngerawang? Udah ganti aja lah. Bagus sih, cuma ngerawang-ngerawang. Emang nggak ada cara dalam, nggak ada cara yang sampai segini. Emang ribet baju si Ivan ini ya. Ribet bajunya. Nggak bisa bebas aku ah. Iya benar. Nah, enggak pakai. Betul. Iya benar. Bunda dengar. Ivan Gunawan ngomong cepat dengerin. Apa Ivan? Rambutnya di blow, jangan kayak singa begitu. Nanti malam kan dandan lagi, enggak usah lah. Doang dikit. Iya di blow itu kan waktu orang sampai di klinik masa rambutnya kayak orang habis diewong. Emang mak harus diewong. Coba liatin, coba ambil bunda kamera di sini. Kok jangan makan terus, liat bunda nih. Ceritanya bunda di kaca-kaca gitu ya. Biar rambutnya dibenerin, biar kamu kan bisa tuh bener rambut. Mana? Ayo sini bun. Di sini aja sambil. Warga Surabaya,
tonton aku. Matanya semua kemari. Matanya ke bunda semuanya. Satu Surabaya nengok bunda di kaca. Enggak takut aku. Nampak enggak di sumbul itu? Enggak nampak, Bun. Enggak nampak, Bun. Jauh banget. Ya pasti mereka tahu itu bunda tuh, bunda tuh. Iya kan? Bener. Iya kan? Emang tunggu ibaratnya ya, Bun. Bun. Bet semprotan, Bet. Bunda. Kenapa diganti bajunya? Halo sayang anak gua. Bulu matamu panjang kali. Bulu matamu sampai kemana-mana. Ada lagi Jona Jit, kita coba dulu. Lagian si Ivan kenapa gak terawang-terawang? Itu coba jalan jinnya buat lagi. Mana? Jinnya lagi kasih makan. Tapi gimana ya, ingin melawan-melawan jangan salahkan juga. Gak jadi yang guna. Ayo berangkut. Emang ini? Lagi gak di depan. Ada? Ya. Bagus, Pamela Anderson tahu nggak, Bu? Kenapa? Kayak Pamela Anderson. Panas sekali, gak sanggup aku. Jangan, ini jangan dong. Nyiksa bunda. Panas sekali. Panas sekali, memang. Pakai heels kan, gendis. Mana sepatunya? Mana sepatu bunda? Mana sepatu bunda? Mana gendis? Bentar malam hilang loh tenaganya. Kan dikasih vitamin. Sampai tahun di KBC lagi. Nanti pulang ke rumah lagi kan? Iya. Enggak ada bawa yang lebih tinggi, Pak. Gak usah pakai tinggi-tinggi lagi, ntar kram kakiku. Udah kayak anak muda lah, 17 tahunan. Udah 17 tahun ini. Iya, ini aja cantik. Udah. Okay. Tapi pinggang muda mana yang Hermes? Gak dibawa ya? Ambil ya? Enggak, di koper itu. Waduh. Udah gak bawa yang Hermes. Langsung bawa tasnya ya. Mana tasnya? Di New York. Kasih pun. Tas Hermes tadi ambil. Oh pakai itu. Gimana tas Hermesnya? Boleh dong mamanya bergaya sekali-sekali. Ini pintunya pintu baja ini. Sini. Mana tas Hermesnya? Mam. Gak kayak gitu bang. Bun, mau pakai bun. Mam. Itu berat ya. Ampun. Mana parfum bunda? Mana minyak nyonyong gua? Mana minyak nyonyong dukun gua? Itu dukun gua dari batu bara. Dari anak gue. Nah, Sandy. Anak gue Sandy. Dia mandi juga. Gue cakep. Mau kerja buat. Anak kuliah, mana kuliahan? Anak kampus mana? Ku bukan. Gimana lagunya dulu? Coba lagu bunda. Anak musik ini dong, musik. Ini isi dong. Apa isinya? Isi duit. Buang aja ini ah. Coba isi dong. Ini isi lipstick. Aku kacamata tuh. Ini buat ini juga makasih sama Aurel. Bunda suka parfumnya Aurel. Makasih ya Aurel anak gue. Ini yang baru ya? Bukan yang baru ini. Itu yang baru. Itu yang baru. Oh, yang baru ya? Dior. Iya. Dior apa outfits? Aduh. Astaga. Aku.
Bunda itu buat sama. Mana lagunya? Mana lagunya? Ini gini-gini dikit aja di belakangnya. Bentar, diam. Tolong dong siapin suntik. Iya. Kira gua anjing gila. Lu kira gua anjing gila disuntik. Siapa yang ingin cantik seperti gue? Percaya gak pada Eli? Bunda, di rumah Mas Gila tuh ada ruang kucing yang... Apa itu apa? Bunda suka kucing? Ada ruang kucing. Ada kucing? Oh, banyak. Banyak ya? Kucing pun. Ya udah nanti kesana ke kapan ya? Lebaran ya? Lebaran? Iya. Insya Allah nanti bunda lebaran ke kucing. Aku yang beduk-beduk. Sahur. Sampai panjang lidah kan. Sahur. Bangun. Cepetan, jangan lama-lama. Tapi bunda puasa. Hah? Puasa? Betul. Bunda kalau puasa, puasa bener. Kalau bisa gak usah buka-buka, puasa sekalian. Apa semangatnya? Karena keuangan ya, bun. Coy. Ya memang harus menghemat uang bunda di Jerman itu. Puasa nggak bunda Jerman? Ya karena kan waktu itu bunda memang rencananya. Di Jerman bunda puasa nggak? Nanya. Puasa. Orang puasa 30 hari, gua 35 hari. 5 harinya. Orang insafnya jam 4, gua insafnya jam 10, jam 3 udah insaf, gua langsung tidur. Hidupin AC dong, panas sekali. Lincah sekali, bunda. Ini kan namanya kawan gurung. Ini enggak ada kok dari tadi. Apa itu? Alu jangan pakai rambut palsu lagi. Berat bunda enggak sampai lu. Jangan itu Ivan gila nanti yang mau capek. Entar malam kecapean. Namanya kawan gurung di kamar. Ala kadarnya aja. Enggak ada. Ala kadarnya aja. Sebenarnya udah oke sih, Mak. Ini Ivan mah ngikutin Ivan, kalau bisa mah kota tuh pakai kepala gue. Biar berat gue jalannya. Kalau bisa pakai apa namanya yang kayak minang adat gitu. Udah besok pakai yang adat minang ya. Iya, biar gue matang jalannya. Kurang blok itu loh. Yang bawa matang. Ini kurang blok mau sampai apa? Ntar malam kita balik. Aku langsung sampai malam aja. Ntar malam kan. Coba ambil handphone bunda itu dong. Gak tau nih. Ya Allah, jangan sampai kelupaan gue makan-makan ginian. Gue datang ya? Cang jendal ganjol dul, bela bela. Cang jendal ganjol dul, bela bela. Jendal ganjol, ini apa nih? Dari apa? Ini batu ya? Iya ini batu. Batu gilingan? Hah? Kok cantik kali modelnya? Enak banget bun. Makanya di sana kali biar jelas ya. Jol gondal kan jol jol pencenongan. Makasih ya Gilang anak gue. Anak bunda. Enak bun. Mam besok terbang jam berapa? Ini pandannya dimakan langsung gitu. Besok terbang jam berapa? Jam 8 pagi Fit. Kemana? Udahlah rambutnya udah. Ya Allah repotnya aku mau makan. Repot kali udah. Udah gak usah. Dadah. Bunda mau makan. Ribet, udah jangan sayang. Jangan dulu Surabaya nih, Bunda. Kalau masih lama, Beb. Tuh ngapain lagi coba Mas Gilang katanya. Biar Bunda makan dulu. Bisa tahu dicatat sambil makan. Enggak ribet. Nanti gua enggak bisa nikmati makanan. Udah cukup dah. Cukup aja. Udah. Udah. Sabar, Beb. Dari tadi tuh dia di komen tahu bun katanya sabar, nah, sabar banget. MUA-nya bunda sabar banget. Karena di semua orang lah bunda sabar, bunda. Terus tadi dibilang kelamaan katanya bunda. Bisa. Oh, udah. Bisa. Nanti besok mami
Udah. Itu di titik pasti kelihatan lagi. Nanti gak ada yang TK konsernya. Mam habis mam, nanti suruh masukin lagi dulu. Ini celananya udah dikasih, kalau bisa pakai juga. Bunda kalau dikasih orang langsung dipakai. Oh. Ini buat celananya mantul. Hanya orang seneng ngasihnya. Karena dipakai beneran namanya. Yeah. Nggak peres ya kak. Tadi cari tas kulkas mana nih? Makan ulat ya. Itu namanya lapis. Lapis Surabaya. Oh ya. Mm-hmm. Ini namanya lapis Surabaya. Lapis. Ini namanya lapis kan? Lapis. Lapis legit. Lapis legit. Lapis legit. Udah. Emang namanya legit itu ya. Udah. Mau makan kepala ikan. Wow, wow. Katanya mau makan kodok. Udah. Ikan gua binatang makan kodok. Nah, lapis itu bet. Ikan gua ular. Bunda, mau kepala ikan. Ikan hiu. Orang gila. Kerjilah kabun, goreng, garing bun. Enak loh kepala ikan hiu tadi, itu pun dari gulai. Itu lapis sagu bukannya, bukan lapis legit. Lapis apa ya coba? Lapis pandan namanya bun, lapis pandan. Enak kan air kucing yang mineralnya water ini? Enak kan bun? Mau buka minum bun? Gak enak kan? Kayak air minum. Natural beauty artesian water. Pasti gak ngerti bun ini. Cantik mama kelem. Cantik. Aurel, makasih buat parfumnya. Parfumnya Bunda suka banget. Bunda pakai pelan-pelan biar enggak habis. Buat Aurel, anaknya Krisdayanti. Anaknya seorang diva yang suaranya setinggi langit, ya, setinggi awan. Makasih buat parfumnya ya sayang, Aurel, Aurel sama Atalilintar. Makasih buat parfumnya ya, makasih parfumnya wangi banget. Setiap yang putu bareng Bunda semua bilang Bunda wangi katanya. Kok Bunda wangi kali ya? Pelan-pelan enggak. Juragan itu bun, juragan tuh. Aurel Aurel Hermansyah, Aurel Aurel apa teh? Hermansyah. Hermansyah bun. Aurel Hermansyah. Hermansyah bapaknya. Bapaknya Hermansyah. Buat Aurel Hermansyah, Aurel Hermansyah, makasih buat parfumnya ya sayang anak gue, anaknya diva Krisdayanti. Suaranya setinggi awan, ya. Makasih buat parfumnya juga ya. Makasih. Minta bun, itu bun alisnya tebal sebelah. Ya makanya kau rajin sih.
Bunda kemana kesenggol? Apa itu alisnya bisa tebel sebelah? Makanya pakai itu aja. Pakai enggak, justru ini. Enggak berangkat-berangkat kita ini. Lagi minum makan lagi ganti baju. Sudah, Bun. Tapi kok ada itu? Cepetan. Dah. Dah. Senyum dong. Ini ketebelan ini. Mbak minta handphone muda satu lagi. Ini suruh cas sebelum berangkat. Udah sambung lagi ya, sambung dulu. Gendis HP-nya.